Arsa, yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN itu selalu saja pasti jawaban Bapak bukan hanya IKN, jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini enggak Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektar lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? IKN. IKN itu undang-undang. Oke. Okay? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih. Ada anggaran 400 sekian triliun. Mau dipakai untuk apa? Ya. Mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ, orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik, simbolik. Ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur. Tapi bicara persoalan urgen di negeri ini, masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada, tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu?